semuanya, nama aku Kian Kristianti and welcome to my channel. Hari ini aku pengen ngomongin tentang gimana cara aku membangun bisnis aku melalui sistem reseller. Sebenarnya udah ada beberapa yang pernah nanya ini. Tapi sebelumnya aku pengen ngejelasin dulu apa sih reseller itu. Kan banyak ya sekarang teman-teman mungkin udah tahu yang bisnis online banyak yang ngomong ngembangin bisnis lewat reseller. Nah, reseller ini adalah penjual yang mengambil barang dari sebuah brand atau barang lain dari sebuah online shop atau mungkin dari luar negeri gitu, dijual lagi sama mereka. Nah, itu namanya reseller. Sebenarnya ada satu tipe lagi untuk bisnis online, yaitu dropship, tapi mungkin aku akan ngejelasin ini nanti. Nah, buat yang belum tahu bisnis aku apa, bisnis aku adalah minuman herbal seperti ini. Ini adalah lemon mix dengan merek Daily Well. Agak kurang jelas ya. Nih, Daily Well, lemon mix ini salah satu produk kita. Kita ada 4 produk. Nah, aku memulai bisnis ini itu Mei 2018. Jadi sekarang udah jalan 2,5 tahun. 2,5 tahun itu awalnya aku jualan sendiri. Aku ngepost-ngepost sendiri di Instagram sama adik aku. Terus teman-teman mulai tertarik gitu dengan produk ini, dan memang produk ini responnya bagus di masyarakat, di teman-teman kita. Akhirnya aku open reseller. Waktu open reseller itu sebenarnya aku nggak langsung minta mereka nyetok, karena aku tahu namanya orang jualan itu kadang kan butuh waktu untuk promosi. Jadi pertama aku menarik mereka itu dengan menawarkan sistem dropship, yaitu aku memberikan foto-foto serta bahan materi marketing, terus mereka bisa nge-post dulu di Instagram atau mungkin nawarin dulu ke teman-temannya, lalu mereka bisa ambil PO atau pre-order dari teman-temannya dan nanti baru ngasih tahu aku supaya aku kirimin barangnya. Lalu kemudian waktu mereka mulai menjalankan sistem dropship itu, ternyata penjualannya bagus banget gitu loh. Terus akhirnya udah waktu dropshipannya udah banyak, aku bilang kenapa nggak jadi reseller aja, nyetok aja. Karena kalau misalnya ngambil barang dari aku terus, misalnya mereka narikin PO, kadang kan banyak orang yang suka nggak sabaran dan mereka pengen barangnya tuh cepet datang. Jadi aku sarankan untuk jadi reseller. Nah, reseller ini biasanya di tiap toko atau tiap brand itu ketentuannya beda-beda. Kalau di Daily Well, kita punya minimum pembelian itu 10 botol. Benefitnya apa sih jadi reseller? Jadi reseller itu benefitnya, enaknya, biasanya brand akan mempromosikan. Jadi aku sebagai brand, biasanya kalau memang reseller baru, itu aku akan promosiin di Instagram kita. Nah, tapi walaupun kita promosiin, sama seperti pekerjaan lainnya, sama seperti franchise sebenarnya. Waktu itu aku pernah ngejelasin kan, kalau franchise itu kita juga mesti terlibat kerja. Cuman kalau franchise itu bedanya kita harus ikutan ke sana, ngecek-ngecekin karyawan dan segala macam. Kalau jadi reseller, itu paling kita harus aktif untuk promosiin produknya. Barang yang nggak dipromosiin, gimana orang mau tahu kalau kamu jualan produk itu? Bener nggak? Jadi, mestilah bantu untuk promosi, karena kalau misalnya orang nggak tahu kamu jual barang itu, ya mereka mau beli dari kamu gimana, orang mereka aja nggak tahu gitu. Nah, tapi enaknya reseller itu dapat semua materi marketing, dibantuin promosi, dan kalau dari Daily Well biasanya kalau pengambilannya banyak itu bisa dapat hadiah-hadiah tambahan. Contoh, kita suka kadang-kadang kasih hadiah emas mini, atau kita kasih hadiah, kita pernah kasih hadiah HP dan tablet untuk reseller kita yang pengambilannya banyak. Nah, terus banyak reseller tuh kadang kayak suka malu-malu mau jualan, suka malu mau ngepost. Nah, kalau itu tuh aku agak bingung ya. Aku sempat bikin video sebenarnya mau jualan tapi malu untuk nunjukin kalau jualan. Waktu itu ada yang pernah komen di YouTube aku, dia bilang gini, namanya kerja ya memang harus usaha. Dan aku setuju banget. Mau kerja apapun ya kita mesti usaha. Misalnya kayak ngambil franchise itu aja deh contohnya. Kita mesti usahalah, kita mesti perhatiin jangan sampai tokonya kotor, makanannya jorok, terus karyawannya kerjanya nggak bagus, pelayanannya nggak baik. Sama dengan jualan jadi reseller gitu loh. Kalau barang kamu nggak dipajang di toko online-mu, nggak ngepost di feed-nya, nggak ngepost di story-nya, gimana orang mau tahu kalau kamu jualan? Jadi punya bisnis online shop pun, sebagai reseller pun, itu harus dijaga
online presence-nya kalau aku bilang, atau dijaga Instagramnya, dan harus belajar gimana supaya Instagramnya mudah ditemukan orang, terus toko online-nya menarik dan orang rasa credible atau trustworthy, atau orang bisa percaya supaya beli di kamu. Bener nggak? Kayak alasannya apa sih orang pilih beli di online shop kamu ketimbang di online shop lain? Nah, jadi aku memang setuju banget kalau yang namanya kerja itu nggak ada cuma diem-diem dapat duit doang, itu nggak ada. Kita mau belajar investasi sekalipun ya, misalnya investasi saham yang orang bilang kayak, oh iya cuma ngeliatin komputer dapat uang, itu pun kita mesti belajar gitu loh. Kita mesti belajar chartnya, kita mesti belajar gimana nih belinya pas harganya lagi murah, kemudian lepas waktu naik, gimana cara cut loss. Jadi reseller pun juga ada trik-triknya. Tapi kunci sukses dari aku untuk jadi reseller itu adalah jangan pernah malu untuk jualan. Kalau kamu malu jualan, balik lagi itu. Siapa yang tahu kamu jual produk itu? Terus ya gimana orang mau beli kalau orang aja nggak tahu barang itu bisa diambil dari kamu. Nah, kemudian kalau mau sukses jadi reseller atau sukses jadi punya bisnis online, itu penting buat punya pencatatan keuangan yang rapi. Biasanya aku suka nyaranin reseller aku untuk pisahin pencatatan bisnis online mereka dan pribadi mereka. Nah, ini sebenarnya kesalahan yang sering dilakukan sama pelaku UKM atau orang-orang yang baru memulai bisnis. Karena keuangannya kecampur, mereka jadi nggak bisa tahu sebenarnya bisnis ini menguntungkan apa enggak. Dan kalau misalnya keuntungan, kok duitnya nggak kelihatan? Ya, karena dicampur. Jadi sebaiknya dipisah aja keuangan bisnisnya, dan misalnya profit nih udah laku, misalnya kalau jadi reseller Deliwell ngambil 10 botol gitu ya, udah laku 10 botol, nah kemudian keuntungannya jangan langsung diambil semuanya. Keuntungannya coba kamu hitung lagi, ambil mungkin sekian persen untuk kamu investasi lagi ke bisnis kamu. Contoh misalnya laku 10 botol ya, kemudian kamu memutuskan untuk ngambil 30% untuk diinvestasikan kembali ke bisnis kamu. Nah, duitnya ini buat apa? Duitnya ini bisa dipakai untuk misalnya nambah stok produk dengan jenis yang sama misalnya, atau nambah stok produk dengan varian yang berbeda. Bisa juga untuk dibelikan gimmick seperti hadiah-hadiah, itu seperti gelas mungkin, atau tas tas belanja tuh buat hadiah buat customer kamu supaya mereka lebih senang dan bakal belanja lagi ke kamu. Nah, itu contoh-contoh gimana cara menggunakan dana yang kamu sudah set itu untuk diinvestasikan lagi kembali ke bisnis kamu. Sekian aja sharing dari aku kali ini. Kalau misalnya ada yang punya pertanyaan, boleh langsung komen atau follow Instagram aku, boleh DM langsung. Kalau pertanyaannya bagus, nanti akan aku bahas di video di channel aku. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. I'll see you in my next video. Bye-bye!